untuk berinvestasi saham dan tidak hanya investasi saham, bagaimana caranya supaya kita bisa survive di kondisi perekonomian yang sedang sangat melambat karena wabah corona 2020 ini. Nah, pasar saham sampai saat saya bicara ini sudah terkoreksi 35% sejak awal tahun 2020. Mau sampai kapan turunnya? Mau sampai berapa dalam? Kalau tahun 2008 di angka 60% bottomnya, apakah tahun ini bisa mencapai angka 50-60% juga? Which is kalau itu tercapai berarti IHSG berada di sekitar level 3000-an. Nah, mengutip dari apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan kita Ibu Sri Mulyani bahwa saat ini kondisi pasar saham, tidak hanya pasar saham, bahwa kondisi perekonomian di Indonesia sedang dalam kondisi yang sangat melambat ya. Jadi bahkan lebih buruk daripada tahun 2008 karena tahun 2008 waktu itu yang kena adalah sektor finansial, sedangkan saat ini yang kena adalah sektor real. Bagaimana kita menyikapinya? Kita menyikapinya bukan dengan panik, bukan dengan takut, bukan dengan panik jual saham atau panik beli sembako, ya. Cara menyikapinya yang pertama adalah siapkan cash. Cash is the king. Jangan boros-boros, jangan beli barang yang sifatnya konsumtif dulu, jangan sok-sokan beli barang mewah cuman buat pamer karena saat ini kesenjangan sosial sangat besar sekali. Ketika perekonomian melambat, banyak terjadi PHK dan banyak orang nggak punya uang, ya. Kemudian yang kedua, tips yang kedua adalah kalau Anda sudah siapkan uang, sudah siapkan cashnya, maka kita tinggal tunggu saja. Kapan waktu yang tepat untuk masuk? Tidak ada satu orang pun yang tahu bottom market. Yang perlu kita lakukan adalah mengatur cash. Kalau Anda mau masuk saat ini, which is pasar saham udah sangat terdiskon, boleh masuk maksimal 5%, ya 1-5% dari total modal yang ingin Anda gunakan untuk berinvestasi saham. Jadi Anda masih punya 95-99% untuk nanti digunakan investasi pada saat market lagi diskon lebih besar lagi dan mulai terjadi tanda pembalikan arah atau terjadi bullish reversal. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya yang terjadi saat ini kondisi perekonomian sangat melambat, bahkan Morgan Stanley dan Goldman Sachs mengatakan bahwa kondisi perekonomian global ini sudah mulai masuk ke masa resesi. Ya, jadi kalau saya bilang tidak hanya resesi, resesi ini baru awal, bisa masuk ke masa depresi. Untuk itu yang perlu kita lakukan adalah kita menjaga diri sendiri, kita menjaga supaya kita mempunyai cash, punya cash ya. Jangan digunakan untuk beli barang-barang yang produktif, jangan digunakan untuk beli barang yang konsumtif. Ya, namun kita punya cash dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah kita mulai peduli juga dengan lingkungan sekitar kita, berikan social impact. Yang pertama, jangan pamer-pamer barang mewah. Kemudian yang kedua adalah bantu orang-orang di sekitar kita, siapa yang membutuhkan. Ya, jadi kita bisa memahami juga kenapa pemerintah tidak melakukan lockdown supaya perekonomian tidak jadi semakin melambat, dan kalau semakin melambat, akibatnya bisa lebih parah, tidak hanya pasar saham jatuh aja. Kalau pasar saham jatuh itu wajar, dan selama kondisi baik-baik aja itu bisa kembali lagi seperti tahun 2008, ya itu yang jatuh hanya sektor finansial, tapi sektor realnya oke-oke aja sehingga 2009 bisa pulih dengan cepat. Pesan saya adalah jangan terburu-buru, jangan serakah untuk mulai masuk di pasar saham juga. Prepare cash, cash is the king, dan stay safe, lakukan social distance dengan menjaga diri kita. Nggak pergi-pergi, kita juga bisa mendukung pemerintah untuk menjaga perekonomian. Jangan berpikir bahwa coronavirus ini nggak bisa terjadi pada kita, coronavirus ini terjadinya pada orang lain kok di luar sana, sehingga kita tidak perlu berhati-hati, masih berkerumun, masih keluyuran. Tolong jaga diri baik-baik sehingga Anda bisa menjaga orang lain dan juga Indonesia. Bukan saya sok-sokan nasionalis, tapi saya peduli dengan ekonomi di Indonesia, saya peduli juga dengan kehidupan kita semua, dan tentunya saya peduli dengan diri saya sendiri juga supaya kita bisa hidup dengan lebih
aman dan juga lebih nyaman. Jadi nggak cuma pasar saham ya, kita juga lakukan sesuatu untuk menjaga diri dan juga menjaga lingkungan kita supaya tetap aman dan juga tetap damai ya. Itu tadi apa yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan teman-teman yang pengen mendapatkan tips untuk berinvestasi saham bisa join seminar online dengan cara join ellendesme.com. Kunjungi ellendesme.com/seminar online. ellendesme.com/seminar online ya. Kunjungi dan daftar, dan Anda bisa bergabung dengan seminar online kami, karena semua seminar kami saat ini kami tangguhkan dan kita masukkan dalam seminar online ini. Yuk bersama-sama kita manfaatkan peluang saham diskon ini supaya kita bisa berinvestasi dengan lebih baik lagi, mendapatkan keuntungan yang lebih optimal, dan kita dukung bersama-sama Presiden Jokowi dan Indonesia supaya tetap sehat dan perekonomian tetap baik. Be humble to make money and change lives better. Salam profit.